Petugas gabungan dari TNI Polri dan Forkopimcam Kecamatan Cibadak lakukan operasi justisi kepada warga dan pengendara yang melintas di sepanjang Jalan Raya Nasional Sukabumi Bogor. Operasi justisi kali ini tidak hanya melakukan razia protokol kesehatan saja, melainkan juga melakukan pendekatan terhadap warga Sukabumi dan sekitarnya yang berniat melakukan demo ke Jakarta terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Razia ini dilakukan di Simpang Ratu Cibadak, Kecamatan Cibadak, dan beberapa titik di sepanjang jalur Sukabumi-Bogor, hingga titik perbatasan Sukabumi-Bogor. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 diperiksa oleh petugas. Tidak hanya pemeriksaan surat-surat saja, melainkan barang bawaan di dalam kendaraan. Petugas pun juga menanyakan tujuan keberangkatan para pengendara. Hingga saat ini dari hasil operasi justisi, petugas belum menemukan warga yang terindikasi akan melakukan demo ke Jakarta. Namun, beberapa warga masih terjaring razia terkait pengenaan masker dan diberikan hukuman sosial. Operasi ini akan terus dilakukan setiap hari hingga situasi dinyatakan aman dan kondusif oleh pimpinan pusat. Melaksanakan penyekatan antisipasi warga masyarakat kelompok tertentu yang akan melaksanakan kegiatan unjuk rasa ke arah Jakarta. Sampai kapan dilakukan ini, Dan? Ini kegiatan kami laksanakan tentunya melihat situasi ya dan kondisi. Ya jelas ini Allah sampai selesai nanti bagaimana situasi di Jakartanya. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.